Mengenali gejala dan tanda kala dua. Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala dua, ibu merasa adanya dorongan kuat dan menekan. Ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada vagina. Perineum tampak menonjol. Vulva dan sphincter ani membuka. Menyiapkan pertolongan persalinan. Pastikan kelengkapan, bahan dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan dan penatalaksanaan komplikasi ibu dan bayi baru lahir untuk asfiksia, yaitu tempat yang datar dan keras, yang sudah dialasi kain, lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi, kain bedung bayi yang sudah dibentangkan beserta kain pengganjal bahu bayi, balon penghisap dan ambu bag, obat-obatan seperti vitamin K dan tetes mata, menyiapkan oksitosin 10 unit dan alat suntik steril sekali pakai dalam partu set. Pakai celamek plastik. Melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai, cuci tangan dengan air bersih mengalir, kemudian keringkan tangan dengan tisu handuk pribadi yang bersih dan kering. Pakai sarung tangan DTT pada tangan yang digunakan untuk periksa dalam. Memasukkan oksitosin ke dalam tabung suntik, yaitu menggunakan tangan yang memakai sarung tangan DTT dan steril, pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik. Memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik. Membersihkan vulva dan perineum, menyeka dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas yang dibasahi air DTT. Jika introitus vagina, perineum, dan anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan seksama dari arah depan ke belakang. Buang kapas atau kasa pembersih terkontaminasi dalam wadah yang telah disediakan. Ganti sarung tangan jika terkontaminasi. Lepaskan dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Dengan menggunakan teknik aseptik, melakukan pemeriksaan dalam waktu memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi. Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%, dan kemudian melepaskannya dalam keadaan terbalik serta merendamnya di dalam larutan klorin selama 10 menit. Periksa denyut jantung janin setelah kontraksi terakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal yaitu 120-160 kali per menit. Mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal. Mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam, DJJ dan semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya pada partograf. Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses bimbingan menerang. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai keinginannya. Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk menerang, melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta janin sesuai dengan pedoman persalinan aktif dan mendokumentasikan temuan-temuan. Menjelaskan kepada anggota keluarga bagaimana mereka dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu mulai menerang. Minta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk menerang. Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ia merasa nyaman. Laksanakan bimbingan menerang saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk menerang. Anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil posisi yang nyaman. Jika ibu belum merasa ada dorongan menerang dalam 60 menit. Persiapan pertolongan kelahiran bayi. Letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Letakkan kain bersih yang dapat dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu. Buka tutup partu set dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. Menolong kelahiran bayi. Lahirnya kepala.
Setelah tampak kepala bayi membuka vulva dengan 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi, letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat pada kepala bayi. Biarkan kepala keluar perlahan-lahan, menganjurkan ibu menelan berlahan-lahan atau bernapas cepat dan dangkal saat kepala lahir. Seka dengan lembut muka, mulut, dan hidung bayi dengan kain kasa yang bersih. Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi, dengan segera lanjutkan proses kelahiran bayi. Melahirkan bahu. Setelah kepala melakukan putar paksi luar, tempatkan kedua tangan secara biparietal, menganjurkan ibu untuk menelan saat kontraksi berikutnya. Dengan lembut, menggerakkan ke arah bawah dan ke arah luar hingga bahu anterior muncul di bawah arcus pubis, dan kemudian dengan lembut menggerakkan ke arah atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior. Lahir badan dan tungkai. Setelah kedua bahu dilahirkan dengan bergeser ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan, dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas dilanjutkan ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Pegang kedua mata kaki bayi dengan memasukkan telunjuk di antara kaki dan memegang masing-masing mata kaki ibu jari dan jari-jari lainnya. Lakukan penilaian selintas pada bayi baru lahir jika bayi tidak bernangis, bernapas, atau menggap-menggap. Lakukan langkah resusitasi. Segera mengeringkan bayi, membungkus kepala dan badan bayi kecuali bagian pusat. Letakkan bayi di atas perut ibu dan periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus atau kehamilan tunggal. Beritahu ibu bahwa ibu akan disuntik agar uterus berkontraksi kembali. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 international unit intramuskular di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Lakukan aspirasi sebelum menyuntikan oksitosin. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah distal ibu dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. Keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya. Ganti handuk basah atau kain dengan kain kering, biarkan bayi di atas perut ibu. Letakkan bayi agar ada kontak kulit dengan ibu ke kulit bayi. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu, luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada ibu atau perut ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu. Selimuti bayi dan ibu dengan kain hangat dan pasang topi di kepala bayi. Penata laksanaan aktif persalinan kala 3. Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari depan vulva. Letakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tepat di atas simfisis untuk mendeteksi kontraksi.
tangan lain menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi dan kemudian melakukan penegangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut, lakukan tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus ke arah atas dan belakang atau dorsal kranial dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya inversion uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, menghentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga kontraksi berikutnya. Jika uterus tidak berkontraksi, meminta ibu atau seorang anggota keluarga untuk melakukan rangsangan puting susu. Mengeluarkan plasenta. Melakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas, meminta ibu menahan sambil penolong menarik tali pusat secara terkontrol dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas mengikuti poros jalan lahir. Tetap lakukan tekanan dorsokranial. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva. Jika plasenta tidak lepas setelah melakukan penegangan tali pusat selama 15 menit, ulangi pemberian oksitosin 10 International Unit intramuskular, menilai kandung kemih jika penuh, mengkateterisasi kandung kemih dengan menggunakan teknik aseptik, meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan, mengulangi penegangan tali pusat terkendali selama 15 menit berikutnya, merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit sejak kelahiran bayi. Bila terjadi perdarahan, lakukan plasenta manual. Saat plasenta terlihat di introitus vagina, lanjutkan kelahiran plasenta dengan menggunakan kedua tangan. Memegang plasenta dengan kedua tangan dan dengan hati-hati memutar plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Dengan lembut, perlahan melahirkan selaput ketuban tersebut. Jika selaput ketuban robek, memakai sarung tangan DTT atau steril dan memeriksa vagina dan serviks ibu dengan seksama. Menggunakan jari-jari tangan atau klem DTT atau steril untuk melepaskan bagian selaput yang tertinggal. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, melakukan massage uterus. Letakkan telapak tangan di fundus dan melakukan massage dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi atau fundus menjadi keras. Jika uterus tidak berkontraksi setelah melakukan massage selama 15 detik, ambil tindakan yang sesuai. Periksa kedua sisi plasenta, baik yang menempel ke ibu maupun janin, dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa selaput ketuban lengkap dan utuh. Letakkan plasenta di dalam kantung plastik atau tempat khusus. Evaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum, dan segera lakukan penjahitan laserasi yang mengalami perdarahan aktif. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan per vagina. Biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusui dini dalam waktu 30-60 menit. Menyusui pertama biasanya berlangsung 10-15 menit. Bayi cukup menyusu dari satu payudara, biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam walaupun bayi sudah berhasil menyusu. Setelah 1 jam, segera lakukan penimbangan atau pengukuran badan bayi. Beri tetes mata antibiotik profilaksis dan vitamin K 1 mg intramuskular di paha kiri anterolateral. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Letakkan bayi di jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bisa disatukan. Letakkan kembali bayi pada ibu bila bayi belum berhasil menyusu dalam 1 jam pertama dan biarkan sampai bayi berhasil menyusu. Evaluasi. Lanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan per vaginam setiap 15 menit pada jam pertama pasca persalinan. Setiap 20-30 menit pada jam kedua, jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, lakukan asuhan yang sesuai dengan menata laksana atonia uteri. Ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan massage uterus dan menilai kontraksi. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Memeriksa nadi ibu dalam keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca salin dan tiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam selama 2 jam pertama pasca persalinan.
melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak normal. Periksa kembali bayi untuk pastikan bahwa bayi bernapas dengan baik, yaitu 40-60 kali, serta suhu tubuh normal 36,5 derajat sampai 37,5 derajat Celcius. Kebersihan dan keamanan. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk didekontaminasi selama 10 menit, cuci dan bilas peralatan setelah didekontaminasi. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT, bersihkan sisa cairan ketuban, lendir, dan darah, bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Pastikan ibu merasa nyaman, bantu ibu memberikan ASI, anjurkan keluarga untuk memberi ibu minum dan makanan yang diinginkan. Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%. Celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%, balikan bagian dalam keluar dan rendam dalam larutan klorin selama 10 menit. Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. Dokumentasi. Melengkapi partograf, halaman depan dan belakang, periksa tanda vital dan asuhan kala 4.